E Hai hey guys, selamat datang kembali ke channel ViniJet Hari ini mau review Cemilan Biskuit Wafer Tango Dari OT Tertulis Baru Cheese Long Wafer Diproduksi oleh PT Ultra Prima Abadi atau merek lainnya OT ya wafernya kualitas lebih baik lebih renyah ada gambar keju meleleh dan segelas susu mungkin bisa juga dikonsumsi dengan dicurupin ke susu seperti itu kali ya bagian sampingnya tertulis cheese long wafer sampingnya seperti ini di belakangnya tertulis experience the yummy cheese cream and delicious milk in every long crispy wafer jadi wanginya itu ada wangi cheese cream dan wangi susu di setiap wafer renyahnya ada komposisi seperti itu kemasannya tidak ada kerangka plastik jadi langsung movernya di sini isinya kira-kira mungkin ada sekitar 24 kecil-kecil seperti ini ya satu baris dua susun ini segini 12 12 kali 2 24 Oke saya ambil piring dulu ya Biasanya sih orang kalau buka wafer langsung dirobek, tetapi kalau langsung dirobek seperti ini, nanti takutnya masuk angin ya. Enakan digunting, sisanya dikaretin, lalu dikukasin biar tetap renyah untuk waktu yang lebih lama. Barusan ada geluduk guys, hari ini hujan, berhenti, hujan berhenti berkali-kali, ada geluduk lagi bukan suara ledakan aneh-aneh ya guys ini suara geluduk tadi saya gunting isinya penuh seperti ini kelihatannya guys kejunya sama wafernya kalau satu baris dia menempel seperti ini jadi ada dua keping Wah oh, tiga keping guys tiga keping bersusun tadi seperti ini nah ini seperti ini atasnya wafer bawahnya juga sama wafer tampak sampingnya kelihatan wafirnya-nya dengan dua lapis isian di tengahnya ya dua baris keju, cheese cream dan susu katanya. Saya cium dulu ya, aromanya aroma keju nggak nih? Saat digunting sih belum kecium ya. Coba dicium dulu aromanya. Aromanya kecium wangi keju, keju beneran. Wangi susunya nggak tercium sih saat seperti ini. Saya gigit ya guys. Kejunya enak guys. Asin-asin manis. Bisa dibilang asinnya 60%. Manisnya 40% Lebih dominan asin daripada manisnya Wangi kejunya kerasa Pasti gigit Kebayang seperti kita memakan sesuatu Dengan keju lumer Kejunya enak, lebih enek. Wanginya terkesan keju Yang bukan asal-asal dibuat Asal keju murahan Susunya nggak ke sama sekali yang kerasa keju saja wafernya kering renyah nggak ada aroma vanilanya netral sekali karena sepertinya wangi dan aroma juga rasa keju yang lebih mendominasi produk ini wafer hanya sebagai pelapis atas dan bawah untuk fillernya yang seperti di kemasan ya ini ke keju lumer ada gambar susunya jadi yang di produk bilang tango wafer cheese long wafer ini memang specialty dan khusus kerasa keju murni nggak kerasa rasa lain kalau mau untuk efek creamy kalian bisa celupkan ini ke segelas susu untuk rasa yang lebih enak susu dingin jadi rasa creamy seperti itu asin-asin creamy kalau ini kan asin keju wangi keju ya bisa dicoba tuh untuk viewers yang menyukai wafer dicelup dengan susu bisa tulis di kolom komentar juga bisa ditaruh di sebelah atau di bersamaan dengan satu scoop sendok es krim. Seperti itu. Untuk liputan hari ini sekian dahulu. Terima kasih sudah melihat video vlog ini. Jika kalian suka, jangan lupa pencet tombol jempol untuk like. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe. Bisa di-share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di channel yang sama di lain waktu. Bye bye.